Guys, di sini aku ingin membuka restoran yang sangat keren, restoran bintang 5, dan aku akan menjadi kaya raya. Tapi aku tidak bisa memasak, guys. Di sini aku akan coba ikut MasterChef dulu. Kita lihat apakah aku bisa berhasil atau tidak ya. Oke, guys, sekarang aku lagi ikut MasterChef dan dia adalah guru aku. Tapi katanya makanan aku nggak enak. Katanya rasanya seperti sampah. Ya ampun, kata dia aku tidak akan bisa mempunyai restoran bintang 5, restoran yang sangat terkenal, dan aku tidak bisa mempunyai restoran yang sangat sukses. Oh no. Oke, guys, jadi aku gagal ikut MasterChef. Tapi aku tidak boleh menyerah, guys. Walaupun sekarang aku tidak ada uang, aku akan tetap membuka restoran yang sangat terkenal. Oke, langsung saja, guys, kita buka restoran di pinggir jalan. Dan sepertinya aku tidak bisa masak. Mungkin aku bisa ambil makanan-makanan di tempat sampah. Tapi jangan ditiru ya, guys. Ini hanya di game saja. Tapi guys, sebelum mulai, jangan lupa like video ini ya, guys, yang banyak. Dan juga jangan lupa di subscribe. Aku doain kalian punya restoran yang terkenal, sukses dan bintang 5. Oke, like sekarang juga, guys. Oke, guys, di sini aku akan membuka restoran di dalam kardus, guys. Let's go. Oke, kita beli, guys. Oh, nggak, belum bisa, guys. Aku harus punya sampah dulu. Oke, ambil sampah dulu, guys. Kita bikin restoran dari sampah. Berhasil, guys. Lihat, aku berhasil membuka restoran aku, guys. Oke, di sini aku butuh 2 sampah. Kita cari sampah dulu, guys. Kita cari yang bisa dijadikan tempat duduk, guys. Oke, kita ambil. Nah, sepertinya aku udah bisa bikin tempat duduk dari sampah. Wow, keren sekali. Wah, ada yang datang ke restoran aku dong. Ternyata ada aja ya, guys, yang mau datang ke restoran aku. Padahal kan restoran aku ini jelek, dibuatnya dari sampah. Kamu mau pesan makan apa? Bentar ya, aku cari dulu ada makanan apa di dalam tempat sampah ini, guys. Oke, kita coba temukan makanan. Kita lihat aku bakalan nemuin makanan apa ya. Semoga makanan enak, guys. Wah, aku menemukan ini dong, keju basi di tempat sampah. Kita kasih ke dia. Ini silahkan dimakan. Wah, dia suka sama makanan aku. Dan dia membayar aku, guys, untuk makanan sampah. Tandanya aku bisa terkenal dan menjadi sukses dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Oke, oke, sebentar. Aku cari lagi makanannya. Wah, oi, sabar, jangan marah. Ini silakan dimakan. Ya ampun. Ya, dia kabur tidak membayarnya, guys. Astaga. Oke, sabar. Sabar ya, tunggu ya. Ternyata orangnya pada gampang marah, guys. Mereka pada kelaparan. Bentar, kita cari makanannya dulu. Nah, ada sandwich nih. Silakan dimakan. Enak kan? Wah, aku dibayar, guys. Oh, di sini aku bisa menyewa teman aku, guys, untuk bekerja untuk aku. Oke, di sini aku bisa menyewa teman aku, guys. Tapi belum cukup uangnya, guys. Oke, sabar ya. Sabar, guys. Aku cari makanan untuk kalian. Kalian pasti lapar banget kan? Nah, aku nemu nih ayam bekas gigitan orang. Silakan dimakan. Sama dia dimakan dong, saking enaknya. Wah, lihat, guys, ada teman aku. Akhirnya, guys, ada teman aku, guys. Ya ampun, dia malah tiduran. Ada teman aku tapi dia malah tiduran, guys. Oke, kita harus semangat, guys. Kita akan membuat restoran bintang 5, guys. Sekarang restoran aku bintang berapa nih? Masih bintang 1, guys, restoran aku. Masih belum banyak. Kita cari sampah dulu di sini, guys. Cari sampah. Kita cari sampah yang banyak. Cari sampah biar dapat makanan, guys. Jorok banget ya, guys. Kita jual makanan bekas, guys. Kita jual makanan sampah, guys. Oke, kayaknya aku harus bikin meja lagi deh, guys. Oke, di sini kita bisa pay to win, guys. Oke, di sini kita bisa membuat 2 kali cash, guys. Ini kita bisa beli kali ya, biar uang aku mendapatkan 2 kali lipat dalam waktu sejam, guys. Oke, kita beli. Dan di sini kita bisa membuat pekerja kita lebih cepat, guys. Tapi harganya 500 Robux. Kita beli aja, guys, biar pekerja kita, teman-teman kita, bekerjanya sangat cepat. Oke, kita tidak perlu waktu yang sangat lama. Nah, biar dia tuh bekerjanya sangat cepat, guys. Oke, let's go. Kita buat dulu, kita cari makanannya. Oke, ini silahkan dimakan ya. Ini kita taruh dulu, guys, sampah yang banyak, guys. Aku akan tambah meja lagi. Mantap, restoran aku sekarang mejanya sudah ada 2, guys. Wah, di sini aku bisa memperluas juga dong. Di sini juga bisa upgrade, guys. Apa yang kita bisa upgrade?
Oh, kita bisa upgrade makanan yang lebih baik, penyimpanan yang lebih besar, dan pekerja lebih cepat. Kayaknya untuk pekerja lebih cepat aku tidak perlu deh guys. Aku hanya butuh penyimpanan, boleh. Ini juga boleh kita upgrade. Oke. Lihat pekerja kita sekarang jadi lebih cepat guys mencarinya ya. 10 detik guys, 2 kali lebih cepat dia guys. Wah, ada yang marah dong, sabar-sabar ya. Ada yang marah guys, kalau marah dia nggak bayar deh. Waduh, aku ditampar. Tuh kan dia nggak bayar, udah nggak bayar dia marah-marah guys. Astaga, kita harus cepat guys bekerjanya. Mantap, kita bisa panggil teman kita satu lagi guys. Oke, sekarang teman aku udah pada bantuin aku bekerja nih guys. Jadi sekarang aku bisa santai mencari sampah di luar. Let's go, kita cari sampah guys yang banyak. Seru banget guys, kita nyari sampah guys. Tapi aku capek juga ya guys mencari sampah. Aku bisa gak sih guys nyuruh orang gitu? Kayaknya bisa deh, tapi harganya mahal guys. 500 Robux untuk orang mencari sampah seperti ini guys. Gak apa-apa, biarkan aku saja guys. Aku akan mencari sampah yang mempunyai makanan yang sangat banyak, biar aku mendapatkan uang. Mendapatkan uang yang sangat banyak. Oke, kita balik guys. Kita taruh lagi makanan kita. Ini masih banyak. Sabar ya. Ternyata penyimpanan aku masih sedikit guys. Oke, ini silakan dimakan. Ayam goreng. Oke, kita tambah meja. Meja aku udah 3 sekarang guys. Wow, aku bisa cepat mendapatkan uang. Kita upgrade dulu guys. Kita upgrade penyimpanan ya guys. Oke, penyimpanan kita upgrade. Oke, ternyata ngantri guys. Restoran aku banyak pembeli. Oh my god. Aku tidak pernah mengira guys kalau restoran aku bisa seramai ini. Dan banyak yang suka sama makanan aku, makanan bekas guys. Wah, padahal makanan bekas loh. Mereka kan udah tahu guys, tapi mereka tetap mau makan di sini loh. Mungkin karena enak dan murah kali ya guys. Karena aku jualnya murah banget guys. Wah guys, ternyata kita bisa mengundang guru chef kita yang waktu itu marahin kita karena makanan kita nggak enak. Tapi di sini kita perlu 1 juta dolar. Wah, aku harus mencari 1 juta dolar untuk mengundang dia guys, biar dia makan di restoran aku, biar dia tahu kalau restoran aku itu sangat enak guys. Oke, kita cari dulu makanan guys. Cari makanan. Uang aku semakin banyak guys. Oke, kita taruh. Kita bisa upgrade meja lagi guys. Mantap, mejanya sudah 4. Oke, kita harus semangat guys. Kita harus semangat. Abis ini aku akan mengundang teman aku lagi deh guys untuk bantuin aku jualan guys. Ini silakan diambil. Oke, kita undang teman kita lagi guys. Oke, kalau gitu aku akan beli aja guys, harga 600 Robux. Gak apa-apa guys, biar aku tidak capek-capek mencari sampah. Hah, sudah nih guys. Mana orang yang mencari sampah untuk aku? Kok dia gak ada guys? Nope. Kok gak ada guys? Kok orangnya gak ada sih guys yang bantu aku guys? Ya ampun, pada marah-marah. Perasaan aku sudah bayar 600 Robux guys untuk orang mencari sampah untuk aku. A few moments later. Oke guys, akhirnya. Ada apa ini guys? Sepertinya dia yang bakalan ngisi ke kita guys. Oke, ayo semangat. Akhirnya tempat sampahnya ada yang ngisi guys. Akhirnya aku gak perlu capek-capek guys mencari sampah lagi. Ternyata tadi itu error guys. Restoran aku masih bintang 1. Aku pengen bintang 5. Pokoknya aku harus bisa guys menjadi bintang 5. Ini kita upgrade dulu guys. Kita upgrade pekerja kita biar lebih cepat lagi guys. Oke, kayaknya uang aku semakin banyak guys kalau dilihat-lihat. Ayo semua bekerja. Kita harus bekerja. Kita harus mengundang guru chef kita yang dulu bilang kita tidak bisa menciptakan restoran yang terkenal dan sukses. Kita harus membuktikan kalau restoran kita akan sukses. Ayo semua semangat. Kita harus bekerja. Semangat. Taman lucu. Wow, aku punya tanaman lucu guys. Lihat tanaman lucu aku guys. Tanaman ini ya udah layu guys. Lucu dari mana guys, udah layu. Wah, di sini ada restoran yang udah bintang 5. Lihat guys, sampai ada yang joget-joget di atasnya. Wah, restorannya keren banget. Oh my god, restoran dia menjadi sangat keren. Padahal dia bermulai dengan menjualan sampah guys. Wah, aku tidak nyangka guys dia bisa sukses dengan menjual sampah. Ya ampun, ada mobil-mobil lewat di situ, serem banget guys. Oke guys, aku akan balik ke restoran aku. Aku akan fokus guys, biar restoran aku menjadi bintang 5.
Semangat, kita upgrade lagi guys. Kita upgrade biar uang kita lebih banyak guys. Penyimpanan yang lebih besar. Gak usah, pekerja lebih cepat kita upgrade guys. Wow, udah level max semua guys. Semuanya udah level max. Aku yakin aku akan mempunyai restoran yang paling bagus guys di kota ini. Walaupun bermulai dengan jualan makanan di sampah guys. A few moments later. Oke guys, akhirnya setelah berhari-hari restoran aku berjalan dengan lancar. Dan sekarang aku sudah mempunyai uang yang sangat banyak. Aku akan memperluas restoran aku guys. Let's go. Sekarang langsung saja kita perluas restorannya. 1, 2, 3. Yeay. Lihat guys, restoran aku ruangannya semakin besar. Bentar kita lihat restoran aku bintangnya masih 1 dong, ya ampun. Oke, aku masih punya banyak uang di sini. Aku ingin tambah meja. Wah, sekarang mejanya udah pakai kursi guys. Walaupun masih kursi plastik ya, dan juga menggunakan meja, udah nggak seperti ini lagi guys. Aku akan menyewa temen aku guys untuk membuat makanan. Oke, ini aku dapat kue. Wah, aku dapat kue bagus guys, lumayan. Oke, di sini kita sewa teman lagi guys. Masih banyak duitnya, tambah meja lagi. Sewa teman lagi, tambah meja lagi. Wah, semakin rame guys restoran aku. Tambah meja lagi guys. Lihat. Oke, ini apa? Memperluas lagi. Wah, ternyata aku masih bisa memperluas, tapi nanti aja deh guys. Aku ingin upgrade ini dulu guys. Let's go, kita upgrade semuanya. Kita upgrade guys, kita upgrade, kita upgrade. Oke, ini kita beli. Oke, sudah level max semua guys. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Oke, udah penuh. Wah, untuk memperluas lagi aku butuh $129. Ya ampun, masih lama banget guys. Aku harus bersabar ini. A few moments later. Oke guys, restoran aku berjalan dengan lancar. Semua pada suka dengan makanannya. Lihat, makanannya makin enak guys. Walaupun makanan dari tempat sampah. Oke guys, di sini aku bisa beli apa nih? Wah, aku bisa beli hiasan. Hiasannya sampah dong. Ya ampun, dan ini teman-teman aku guys. Mereka lagi buatin makanan. Tapi kok restoran aku sepi pengunjung ya? Enggak deh, ternyata banyak yang datang guys. Semangat ya semuanya. Aku akan memperluas lagi guys. Yeay. Akhirnya aku ada restoran yang temboknya tercat guys. Temboknya warna putih. Ada lantainya. Tapi tetap saja guys, dibuat dari kardus. Aku akan sewa teman aku dan aku akan buat meja. Wah, ternyata lebih bagus guys. Oh my god, lebih kelihatan keren restoran aku. Tapi masih bintang 1 ya. Akhirnya restoran aku sudah bintang 2 guys. Aku akan membuat restoran aku bintang 5 secepatnya guys. Oke, kita sewa teman aku guys. Kita sewa teman lagi. Kita tambahin lagi guys mejanya. Oke, untuk memperluas aku butuh $800. Oke, kita perluas lagi. Oke, sudah. Mejanya sudah 4 guys. Wah, mantap. Aku sudah mulai banyak pembeli guys. Ada yang harus kita upgrade sepertinya guys. Langsung saja kita upgrade. Upgrade, upgrade. Upgrade, upgrade, upgrade. Oke, sudah. Semangat semua bekerjanya. Semangat mencari uang. Wah, aku semakin banyak nih guys dapat uangnya. Oh, ini kita bisa beli poster. Wih, ini restorannya makin bagus aja ya guys. Dan dari awalnya aku cuman bikin kayak begini dari kardus. Terus dilanjut meja, kursi. Lalu sekarang lihat, seperti hotel bintang 5 guys. Oke, tapi ini belum seberapa guys. Karena ini masih bintang 2. Karena cita-cita aku membuat restoran yang sangat terkenal dan sukses. Yaitu adalah restoran bintang 5. Jadi jangan lupa nonton sampai habis ya guys. A few moments later. Nah guys, sekarang uang aku semakin banyak nih untuk memperbesar restoran aku. Aku sudah mempunyai $53.000. Dan sekarang langsung saja kita perbesar guys. Tapi sebelum itu aku pengen petuin lagi nih guys. Aku ingin beli ini. Jadi aku akan mengundang chef idola aku dengan Robux. Biar semua koki-koki aku yang ada di sini bisa membuat makanan yang sangat enak. Dan aku bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Langsung saja kita beli guys. Let's go. Oke, sudah guys. Mari kita lihat. Nah, ini dia guys. Dia ngejagain koki-koki aku guys. Lihat, pasti dia deg-degan. Soalnya di sini ada orang galak guys. Karena
kalau makanan yang gak enak pasti dia bakalan dimarahin. Jadi di sini dia lagi mencari makanan yang sangat enak untuk pelanggan-pelanggan kita, guys, untuk membeli kita. Dia ngeliatin setiap koki yang ada di sini, guys. Lihat, di sini juga diliatin, guys. Oh iya, bintang hotel aku, wah, ternyata langsung bintang 5, guys. Keren banget kalau aku undang dia. Loh, kok dia hilang? Nah, kalau aku undang dia, guys, restoran aku langsung bintang 5. Padahal aku belum memperbesar restoran aku. Langsung saja, guys, kita perbesar, guys. Let's go. Kita perbesar restorannya, guys. Wah, sekarang semakin keren nih, guys. Ini apa nih, guys? Kita beli aja. Restoran aku semakin mewah, guys. Walaupun yang dijual masih tetap ya, guys. Yang kita jual masih tetap adalah makanan sampah, guys. Cuman di sini desainnya aja yang berbeda, guys. Oke, terutama meja. Oke, sudah. Kita upgrade lagi. Let's go, kita upgrade semuanya. Oke, udah aku upgrade. Sekarang kita beli ini lagi, hiasan. Wah, sekarang jualan apa ini, guys? Minuman yang sangat keren. Kita perluas lagi, guys. 5.000. Oke, kita perluas lagi, guys. Semakin keren, guys. Semakin bintang 5, guys, restoran aku, guys. Kita beli meja lagi, sewa teman lagi, guys, semakin mahal. Meja lagi. Wah, semakin keren dari tampilan kursi dan juga tampilan-tampilannya. Lihat gedung, guys, di sini pemandangannya. Oke, sudah. Kita upgrade lagi, let's go. Kita upgrade semuanya sampai maksimal, guys. Baru kita perluas lagi, guys. Nah, guys, sekarang uang aku sudah 170.000 dolar. Aku bisa memperluas lagi, let's go. Lihat, guys, restoran aku semakin besar. Dan sepertinya ini udah yang paling terakhir, guys. Kita akan sewa teman aku. Kita akan beli meja. Wah, mejanya keren banget. Waduh, dia kembar, guys. Dia makan di sini. Tunggu ya, makanan sedang dibuatkan. Lihat, guys, ada orang kembar makan di sini, guys. Oke, selamat makan ayam dari tempat sampah, guys. Wah, ada sultan juga. Lihat, guys, sultan juga makannya di restoran aku. Walaupun restoran aku ini makanannya dari makanan bekas, tapi tetap saja banyak pembelinya, guys. Ini terbukti kalau makanan bekas itu sangat enak, guys. Oke, kita sewa lagi. Oke, mantap, table dijual. Oke, ini kita beli, guys. Udah 4, guys. Ayo semua semangat-semangat. Kita upgrade dulu, guys. Let's go, kita upgrade. Upgrade semuanya, upgrade, upgrade, upgrade. Oke, kita bisa beli apa lagi? Piano, kita beli piano, guys. Lihat, main piano ya, Pak. Restoran kita ada pemain pianonya. Fasenni lagi. Wah, restoran kita makin keren. Tapi tetap, guys, kita tidak boleh mengganti makanan yang kita jual. Karena restoran kita terkenal karena makanan dari tempat sampah, guys. Jadi walaupun restoran aku sudah sebagus ini, tetap saja, guys, makanannya terbuat dari sampah. Ya ampun, parah banget ya, guys. Kita beli food cat. Oke, food cat. Terus kita beli apa lagi ya, guys? Instrumen. Lihat, ada instrumen, guys, buat orang kalau main musik. Tapi aku bingung, aku harus ngapain lagi ya ini ya. Kayaknya aku tinggal nunggu uang aku deh sampai 1 juta, guys. Karena aku udah gak ada yang bisa dibeli lagi. Ini udah maksimal. Tinggal upgrade doang sih kayaknya, guys. Ini upgrade, kita upgrade maksimal, guys. Oke, kita upgrade. Oke, udah maksimal. Tinggal 2 ini, guys. Oke, sudah tidak ada yang bisa kita beli lagi, guys. Kita tinggal nunggu saja uang kita mencapai 1 juta. Tapi kok gak ada orang joget-joget di atas ya, guys. Oke, ini gimana ya, guys? Aku di sini banyak sekali. Di sini banyak sekali apa ini, guys? Oh, buktikan ibu salah. Kita bisa bermain game ini, guys. Dapatkan ayahmu kembali, coba. Lah, ternyata malah main game lain, guys. Astaga. Kita balik dulu, guys. A few moments later. Akhirnya, guys, uang aku udah ada 1 juta dolar nih. Sekarang aku bisa mengundang guru aku yang dulu bilang kalau aku gak bisa punya restoran terkenal dan sukses. Oke, tapi kita cek dulu, kayaknya udah gak ada yang bisa kita beli lagi ya, guys. Semua udah aku beli. Langsung aja, guys, kita undang guru kita dulu, guys, yang dulu meremehkan kita. Let's go, 1 juta dolar, guys. Oke, kamu menjanjikan anakku bahwa Anda memberikan Robux gratis.
Hah? Kenapa tiba-tiba ada? Lihat guys, lihat di sini ada bapak-bapak membawa anaknya. Dia bilang, ya ampun, mereka menunjukkan siapa bosnya. Ya ampun, bapak-bapaknya marah sama aku guys, karena katanya aku bilang ada Robux gratis tapi nggak ada. Oke, kita lihat. Loh, kok gak ada yang joget-joget di atas? Udah selesai kah gitu aja? Endingnya gitu aja guys, udah selesai. Ternyata bukan guru aku guys yang diundang. Aku udah capek-capek ngumpulin 1 juta dolar, tapi aku hanya dibilang aku tidak punya kerjaan karena aku berhari-hari mainin game ini guys. Tapi bener juga guys, aku mainin game ini untuk mengumpulkan 1 juta dolar. Sampai berhari-hari aku mainnya, tapi aku malah ditipu dong. Ternyata itu kita gak mengundang guru kita. Untung guru kita udah datang guys, ini dia. Lihat, dia sekarang udah jadi guru di sini guys, melatih semua koki-koki aku guys. Oke, sepertinya udah gak ada yang bisa kita beli lagi ya guys. Lihat, udah gak ada lagi. Berarti tandanya guys, aku sudah berhasil menamatkan game ini guys. Aku berhasil membuat restoran bintang 5, membuat restoran yang sangat terkenal dan sukses guys. Walaupun tadinya aku gagal ya. Aku berhasil dapat ending 1, tapi ada banyak ending di sini guys. Ada ending di penjara, ada ending apa ini guys? Bagaimana caranya guys aku bisa mendapatkan ending ini? Kalau kalian tahu coba komen di bawah ya. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen ya biar aku semakin semangat. Thank you semuanya. Bye bye.